Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom petang ni kita nak cerita mengenai selepas main anjing, Jananik dilabelkan syirik. Tak sangka ini yang dilakukannya. Masya Allah, apa pula kes ni? Okey, jom kita tengok cerita selanjutnya. Keinginan pelakon Jananik mahu menimang cahaya mata berbintang zodiak Libra mencetuskan pelbagai reaksi netizen sehingga disifatkan sebagai kepercayaan syirik, dan rata-rata menyifatkan perkara tersebut tidak sepatutnya menjadi sasaran pemilik nama penuh Nurul Jannah Munir itu yang sepatutnya berdoa agar suriat yang dilahirkannya sihat dan cukup sifat. Kata netizen, sepatutnya minta anak yang sihat dan sempurna, bukannya sibuk mahukan berzodiak Libra. Alahai Jannah, bukankah percaya kepada zodiak adalah perkara syirik? Begitulah komen netizen. Dan dalam pada itu, walaupun menerima ribuan kecaman, terdapat juga netizen yang mendoakan Jannah dan suaminya Dini menimang cahaya mata dalam tempoh terdekat. Kata netizen yang lain, biarlah dia dengan keinginan tersebut. Semoga mereka dapat anak dalam tempoh terdekat. Itulah komen seorang individu. Dan terdahulu ya, Jannah dalam satu temubual bersama sebuah portal hiburan meraih kecaman ramai apabila pelantun lagu Gatal itu melahirkan hasrat untuk memiliki zuriat berzodiak Libra yang dilahirkan antara 23 September sehingga 22 Oktober. Kata Jananik, seboleh-bolehnya mahu anak saya berzodiak Libra. Jadi jika ikutkan pada tahun ini macam susah, tak sempat. Entah kenapa saya meminati zodiak itu. Jadi insyaAllah tahun depan. Itu kalau ada rezeki saya dan anak saya Libra. Begitulah kata Jananik dalam satu temubual baru-baru ini. Dan sebelum ini Jannah pernah memberitahu kepada media dia terbuka untuk memiliki zuriat sekiranya diberikan rezeki awal. Jannah yang juga seorang penyanyi selamat mendirikan rumah tangga bersama aktor Dini di Masjid Aisyah Pulau Langkawi tempoh hari. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.